Halo semua, selamat datang di channel saya. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang komputer dan cara kerja dari komputer. Yuk simak video berikut. Komputer adalah seperangkat alat elektronik yang bisa digunakan untuk mengolah data. Sesuai dengan berbagai prosedur yang sudah sebelumnya dirumuskan. Sehingga mampu memberikan hasil informasi yang sangat bermanfaat untuk setiap penggunanya. Lalu bagaimana komputer bisa bekerja? Perhatikan gambar berikut. Komputer menerima input perintah dari keyboard atau mouse. Kemudian diproses dan data yang diterima disimpan melalui storage. Setelah data tersimpan dan terproses, biasanya, data yang diolah di dalam komputer tersedia dalam bentuk gambar, teks, audio, grafik, dan lain-lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga mudah dipahami. Jangan lupa di-like, share, and subscribe ya. Bye-bye.